Galia Rahayu, Jenadin Janis, Rangga Antarani, Ivan Sesenga, Jadi Mujarabu, Rehan, Ayustin Papendang, Krisita Takalawesa, bisa kelawannya. Ian, Ian, Brian, Jadi. Putra, Ivan, Lovias, Christian Gunena, Lebutas, Avenged Sevenfold, Reality Club, pop semua bisa. Masih belum paham sih jenis-jenis genre. Yang pop, kali sama yang santai-santai begitu lah. Mars, bebas sih. Yang penting asik kok. Punk rock. Tergantung sih. Popang, punk rock, slow rock, blues. Pop sama rock baru santai. Metal. Lorna. Random sih. Tergantung kondisi. Kondisi ke pop sih. Pop. Genre punk. Zoka. Ingat no? Kurang tahu, soalnya tidak terlalu menyukai genre gitu. Kurang dengar? Kurang tahu. Cuman kalau di kampus suka mendengar yang UKM musiknya. Suara keras kiri, baru... Ingat nol. Kalau musisi band, dorang aja sih paling enggak. Dorang Rio itu. Ya cuma tahu dorang hal gitu. Baru enggak dikenal band. Yang lain lah? No. Ingat nol. Yang dorang aja, ingat nol dia. Kalau di sini kita hanya nggak terlalu tahu. Kurang tahu. The Orbs, Siso Kapang, FTD, Om Fak. Mantap. Gitar, terus suka. Mantap, bagus, keren. Masuk mulai. Boleh. Menurut kita lagu ini asik sekali, formu didengar, bangkit mood sekali. Dan biarpun orang sementara lelah, kalau mendengar lagu ini sama dengan terkembali dan turun pemut-mut bagus. Pokoknya lagu ini bawa petoran di suasana yang kembali ulang no turun pemut. Bagus. Enak sih. Yo. Keren. Boleh. Dan bikin bangkit adrenalin lagi. Boleh. Mirip-mirip di Jansen tuh bang ya. Bagus. Asik. Beat, so pas. Itu sih pakai for bikin tugas boleh dengar lebih semangat gitu. Pas. Sudah so pas ini. Bagus. Kritikan. Apa tadi? Demokrasi dikebiri ya. Mantap. Jabe. Bagus deh lagu. Betul loh orang bilang sama kayak mirip The Jensen gitu. Kalau lagu tadi boleh sih. Bagus sih menurut kita. Enak. Asik mendengar. Elvi. The Orbs di platform musik kesayangan Anda. Oh, mantap. Okay.